Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tunjuk SMA Negeri Plus Riau sebagai sekolah rujukan revolusi mental. Hal ini untuk mencegah bullying di kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tunjuk SMA Negeri Plus Riau sebagai sekolah rujukan revolusi mental, di mana pengembang kurikulum ahli madya Kemendikbudristek Faisal Ghozali langsung melakukan tinjauan dan memberikan arahan. Seluruh guru diberikan pelatihan terkait pendidikan revolusi mental yang akan diterapkan di sekolah. Untuk Riau, ada 3 sekolah yang ditunjuk sebagai sekolah rujukan revolusi mental, yakni SMK Negeri 1 Pekanbaru, SMA Negeri Plus Riau, dan SLB Negeri Pembina Riau. Alhamdulillah, kami datang ke sekolah SMA Plus yang kebetulan ditunjuk sebagai sekolah model untuk implementasi muatan revolusi mental yang terkait dengan rencana aksi nasional. Ya, rencana ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari apa? Instruksi Presiden nomor 6 tahun nomor 12 tahun 2016 kemarin yang berkaitan dengan berbagai hal, yaitu beberapa muatan yang salah satunya adalah muatan revolusi mental. Baru hari pertama saya bertugas di SMA Plus Provinsi Riau, sehingga kita kedatangan tamu dari pusat kurikulum dan pembelajaran terkait dengan sekolah model revolusi mental. Jadi ini adalah rencana aksi nasional di mana salah satu instruksi dari Presiden tentang revolusi mental. Nah, terkait dengan kegiatan tersebut, kita mengadakan selama 2 hari, hari Senin dan hari Selasa, melakukan pembinaan-pembinaan atau bimbingan kepada Bapak Ibu guru terkait dengan profil pelajar Pancasila dan KOSP. Implementasi sekolah rujukan revolusi mental menjadi pilot project untuk pencegahan bullying di sekolah. Yogi Sastra Harja melaporkan.